Selamat malam. Pemerintah tengah menyiapkan skenario kehidupan new normal. Lokasi wisata akan kembali dibuka. Sementara Pemprov DKI Jakarta melakukan upaya penyekatan di sejumlah titik bagi para pemudik yang ingin kembali ke ibu kota. Aturan tersebut diberlakukan untuk mengantisipasi klaster baru COVID-19. Itulah topik utama newscast malam ini. Saya Yudi Yudawan. Jumlah kasus positif COVID-19 di Indonesia hingga Selasa 26 Mei bertambah 415 kasus menjadi total 23.165 kasus. Sementara pasien sembuh COVID-19 bertambah 235 menjadi 5.877 orang dengan 1.418 kasus meninggal. Hal tersebut disampaikan juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto dalam konferensi pers yang berlangsung di Geraha BNPB Kamis sore.